masa-masa akan datang. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada tuan penceramah kita, izinkan saya membaca sedikit. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan mereka inilah yang dikatakan tergolong dalam golongan muhtadin, iaitu golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka rezeki dan barakah. Daripada manakah rezeki dan barakah Allah ini datang? Daripada langit dan bumi yang tak mampu manusia nak fikirkan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hanya dapat melihat yang berada di majlis kita pada malam ini, hanyalah mata kita yang dapat melihat kiri dan kanan kita sahaja yang kita dapat lihat bersama-sama dengan kita di majlis ilmu pada malam ini. Hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita berada di majlis ilmu, yang banyak kali ustaz-ustaz kita mengatakan seumpama kita berada di taman-taman syurga Allah bersama-sama dengan kita di majlis ilmu. Yang dikatakan taman-taman syurga Allah ini ialah ribuan malaikat Allah mendoakan kepada Allah, ya Allah, kau berilah keberkatan kepada mereka-mereka yang berada di majlis ilmu. Ya Allah, kau berikanlah ketenangan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, kesejahteraan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ribuan malaikat Allah mendoakan kepada Allah, memberikan kesejahteraan kepada mereka-mereka yang berada di majlis ilmu. Nak bagi tahunya tuan-tuan, mulianya seseorang itu bila mana berada di majlis ilmu, yang dikatakan seumpama taman-taman syurga dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kepada Allah untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada mereka-mereka yang berada di majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah melunakkan hati-hati kita. Maka dengan kelunakan hati kita itu, ringanlah kaki kita melangkah ke masjid ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesungguhnya jarak di antara rumah kita dengan masjid ini bukan ditentukan oleh jarak kaki kita, tetapi ianya ditentukan oleh jarak hati kita dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya hati kita ni tuan-tuan dekat dengan Allah, walaupun rumah kita jauh, tak nampak masjid ni,
tak boleh dengar azan. Nak datang ke masjid kena ada kenderaan, tak boleh jalan kaki sebab jauh. Kita masih dapat hadir untuk berjamaah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya hati kita ni jauh dengan Allah, walaupun rumah kita berhampiran dengan masjid saja, di sebelah kiri masjid saja, di sebelah jalan kanan masjid saja, di sebelah jalan saja, boleh dengar azan, boleh nampak masjid, dan ada ketika yang tak perlukan kenderaan pun, boleh kerana dekat ke rumah kita dengan masjid. Tetapi kita masih juga tidak dapat hadir. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya kehadiran kita berjamaah di masjid bukan ditentukan oleh rumah kita dekat ataupun jauh. Bukan itu faktornya. Dulu tuan-tuan, dulu-dululah, ya, 10-20 tahun dulu, semasa kita mengambil keputusan untuk bermustautin di kawasan ini, beli rumah, beli aset, buat rumah untuk kita bermukim di sini, bila mana kita mendapati di kawasan rumah kita ada masjid, bila mana kita mendapati di kawasan dekat dengan rumah kita ada surau, kita cukup seronok. Kita rasa sangat seronok. Kerana apa? Kerana kita boleh hadir berjamaah. Bila mana saudara-saudara mara datang ke rumah kita, mendapati yang berhampiran dengan rumah kita ada masjid, mendapati yang berhampiran dengan rumah kita ada surau, mereka juga turut seronok. Kerana kita beruntung, bila mana rumah kita hampir dengan masjid dan hampir dengan surau, maka kita boleh berjamaah. Itu dulu tuan. Realitinya tidak begitu tuan-tuan. Realitinya tidak begitu. Yang menentukan kehadiran kita berjamaah di masjid ni tuan-tuan, bukan disebabkan oleh rumah kita dekat ataupun jauh, tetapi ia yang ditentukan oleh jarak hati kita dengan Allah. Sekiranya hati kita ni dekat dengan Allah, walaupun rumah kita jauh, kita akan mencari 1000 alasan untuk memastikan yang kita boleh hadir di masjid untuk berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semuanya dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala menentukan keberadaan kita di sini bukan secara kebetulan. Kerana apa? Kerana di sisi Allah tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang Allah takdirkan pasti mempunyai tujuan. Apakah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini? Saya tidak mengenali tuan-tuan, dan tuan-tuan pun tidak mengenali saya. Tetapi kita dipertemukan. Kita dipertemukan ini bukan di tepi jalan. Kita dipertemukan ini bukan di supermarket. Kita dipertemukan ini bukan di tempat kenduri. Kita dipertemukan di mana? Di rumah Allah. Siapa yang mempertemukan kita? Allah. Saya pun tak tahu pun daripada rumah saya nak berdrama di masjid ini, siapalah yang akan mendengar drama saya ini, saya pun tidak tahu. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti mempunyai tujuan. Cuma kita manusia tidak tahu tujuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ilmu pada malam ini? Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk setiap orang daripada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana kita komitmen kita, bila mana kita komited, bila mana kita membudayakan diri kita berada di majlis ilmu di dunia ini, sentiasa berada di majlis ilmu yang dikatakan taman-taman syurga di dunia ini, mudah-mudahan di akhirat nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita berada di taman syurga yang hakiki dan abadi di akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita nak bincang, nak sharing dalam waktu yang singkat ini ialah, tajuknya ialah masjid, asas pembangunan umat bestari.
apa peranan kita. Itu tajuk dia. Kita nak bercakap pasal masjid. Mengapa kita nak jadikan masjid ini sebagai asas? Kita nak bangunkan masyarakat. Kita nak membangunkan umat. Mengapa kita pilih masjid? Dan apa peranan kita dalam konteks ini? Sama ada kita jawatan kuasa masjid, sama ada kita jamaah, sama ada kita imam, sama ada kita pengerusi. Semuanya memainkan peranan dalam membangun, ya, untuk kita membangunkan masyarakat. Dan kita nak jadikan masjid sebagai asas untuk kita bangunkan masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa ya kita nak jadikan masjid itu sebagai asas? Apa sebab? Yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana perintah Allah. Perintah Allah, bukan tuan-tuan kita suka-suka. Ini adalah perintah Allah untuk menjadikan masjid sebagai asas dalam kehidupan kita. Yang kedua ialah kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat lagi tuan-tuan, bila mana Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang pertama sekali ya Rasulullah buat ialah bangunkan masjid. Nak bagi tahu yang pentingnya dalam kehidupan umat ini, pentingnya peranan masjid dalam kehidupan umat. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sebab kita pilih masjid untuk menjadi asas kita bangunkan masyarakat cemerlang? Yang ketiga ialah kerana ganjarannya yang sangat besar. Ayat-ayat yang saya baca tadi memberikan gambaran bagaimanakah mereka-mereka yang mengiktimatkan diri mereka, mengarah, mengimarahkan masjid begitu besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tuan-tuan, kenapa kita pilih masjid? Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ni lemah, kita ni lupa, kita ni banyak dosa, kita ni banyak silap. Kita kena kembali untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula di masjid. Yang kelima, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengapa kita jadikan masjid ini sebagai asas untuk kita bangunkan masyarakat? Kerana masjid adalah tempat yang paling aman. Masjid lambang ketenangan, masjid lambang kebahagiaan, lambang masjid lambang perpaduan. Ya, masjidlah tempatnya yang untuk kita membina peradaban. Yang kelima, tuan-tuan, yang keenam, tuan-tuan, kerana masjid tempat bermulanya peradaban. Kalau mengikut prinsip sejarah Islam, tuan-tuan, bagaimanakah bila mana Nabi membina masjid yang pertama dalam sejarah Islam ialah Masjid Quba. Dalam penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, yang pertama sekali Rasulullah buat ialah membina masjid. Masjid itu ialah Masjid Quba. Dan bila kita sebut masjid ini, tuan-tuan, masjid ini bukan melambangkan bangunan, bukan dirikan bangunan, ya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Rasulullah membina masjid, bukan dirikan bangunan. Kalaulah setakat masjid didirikan bangunan, Rasulullah tak payah berhijrah ke Madinah. Rasulullah boleh bina bangunan yang besar di Mekah, kemudian panggil pengawal untuk jaga 24 jam. Kalaulah masjid itu yang diandaikan dirikan bangunan. Sebab Masjid Quba dulu, tuan-tuan, masa asal dia bukan bangunan macam sekarang ni tersekam kita. Bila mana kita kata dirikan, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Rasulullah dirikan masjid, ialah dirikan tamadun. Masjid itu adalah gambaran membina tamadun. Masjid itu adalah perlambangan mendirikan peradaban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa ya kita pilih masjid sebagai asas untuk kita bangunkan masyarakat yang cemerlang? Kerana umat keliru merindu. Masyarakat dah keliru, orang dah keliru. Bagaimana kita nak bangunkan masyarakat ni? Bagaimana kita nak membangunkan masyarakat yang cemerlang, yang semua menggunakan keadaan-keadaan yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada membangunnya sebuah masjid. Dan yang kelapan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa kita pilih masjid sebagai asas
untuk kita bangunkan masyarakat cemerlang, kerana masjid tempat mengendalikan ego manusia. Tuan-tuan suka atau tidak, tuan-tuan, manusia ni ada ego, ada sombong dia. Ya? Dan di masjidlah kita kembalikan supaya kita meminimalkan, kita mengendahkan, ya? Kita meminimalkan keegoan yang ada pada diri kita itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan tengok, ya, kalau tuan-tuan tengok, boleh nampak. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan, bilangan masjid dan surau, ya, bila masjid kita banyak, bila surau kita banyak, adakah kekuatan kita itu bertambah? Ini kita nak fikir kemudian lah, ya, analisis, ya, kepada data yang saya gambarkan ini, tuan-tuan, kena ada analisa, ya. Keseluruhan jumlah masjid, tuan-tuan, di seluruh Malaysia ni, kita ada 6,000 lebih. 6,400, 6,500, nak bagi tahu banyaknya. Dan jumlah surau seluruh Malaysia ialah, surau yang ialah 17,700 lebih, hampir 8,000. Nak bagi tahu banyaknya masjid, banyaknya surau, tetapi kekuatan kita adakah sebanyak bilangan masjid dan surau tersebut? Ini kena bahaskan dalam bengkel, tak boleh ceramah kuliah. Itu sebab kita kena buat analisa, ya, angka-angka yang besar, bilangan-bilangan masjid yang besar ini, adakah peningkatan dari sudut rohani, iaitu ada peningkatan. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di mana-mana kita pergi, tuan-tuan, kita dapat melihat pembangunan begitu rancak dengan pembangunan kebenaran. Itu kita nak tanya. Ya, kita rancak dari sudut pembangunan, tapi manusiawinya itu di mana? Inilah peranan-peranan masjid untuk kita membangun masyarakat, ya, untuk kita membangun masyarakat, mengambil tanggungjawab. Di antara tanggungjawab masjid ialah membangun masyarakat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut masjid, tuan-tuan, bila kita sebut masjid, tak boleh lari daripada kita kena bercakap pasal masyarakat. Ya, masyarakat ada, bila masyarakat ada, masjid ada. Masyarakat dan masjid ini dia berpisah tiada. Bila mana kita uruskan masyarakat dengan baik, bila mana kita uruskan masjid dengan baik, maka barulah kita dapat impak daripada pengurusan tersebut. Kalau tidak, kita tak dapat. Dan kita nak kena uruskan masyarakat dengan baik, kita nak kena uruskan masjid dengan baik, barulah kita dapat melihat impak, ya, daripada pengurusan tersebut. Apa yang kita nak buat sekarang ialah kita nak memasyarakatkan masjid. Bagaimanakah kita nak jadikan masjid ini milik masyarakat? Memanglah masjid ini sekarang ini pun milik masyarakat, daripada dulu lagi milik masyarakat. Tetapi realitinya, adakah masyarakat tahu yang masjid ini milik mereka? Kalau tahu, tuan-tuan, mesti penuh di setiap kali solat. Kalau masyarakat tahu bahawa masjid ini adalah milik mereka, sudah tentulah mereka tidak akan biarkan kosong begini. Maknanya apa? Maknanya mereka tidak tahu peranan mereka. Mereka biarkan saja. Inilah tanggungjawab kita. Bagaimanakah kita nak memasyarakatkan masjid supaya masyarakat tu rasa bersalah. Kalau aku tak datang, aku rasa bersalah. Itu kita nak kena banyak dalam buat kerjanya, nak kena memberikan kesedaran. Ya, sebab itulah masjid-masjid kita masih kosong. Sebab apa? Sebab kefahaman masyarakat masih meletakkan tak apalah, masjid tu dah ada imam, masjid tu dah ada jawatan kuasa, masjid tu dah ada siap. Dan seolah-olah mereka tidak bertanggungjawab untuk membangunkan masjid ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita nak buat ialah bagaimana kita nak buat kepada mereka-mereka yang masih belum datang lagi ke masjid ni. Ya, orang yang masih belum datang lagi ke masjid ni, apa yang kita nak buat ialah bagaimanakah kita nak memasjidkan mereka. Ini peranan yang besar. Ya, bagaimanakah kita nak memasjidkan
memasjidkan mereka. Ya, yang pertama ialah memasyarakatkan masjid, menjadikan masjid ini milik masyarakat supaya masyarakat tahu tanggungjawab. Dan yang kedua ialah bagaimanakah kita nak memasjidkan masyarakat. Kalau masjid yang secantik ini, tuan-tuan, dulu kalau masjid kita kecil, surau kita kecil, mungkin orang kata tak selesa, ekor tak ada, panas, kipas. Tetapi masjid yang secantik ini, apa alasan orang tak datang? Tuan-tuan jawab. Dengan ekornya yang cukup, dengan kapetnya yang selesa, ya, dengan persekitarannya yang begitu cantik, bila mana orang tidak hadir, maknanya apa? Maknanya kesilapan kepada mereka, kesekaran kepada mereka itu masih lagi tidak ada. Jadi menjadi tanggungjawab kita, jawatan kuasa, ya, untuk memastikan bagaimanakah kita nak memasyarakatkan masjid dan kita nak memasjidkan masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah boleh saya tanyalah tuan-tuan. Ya, kalau boleh saya tanyalah. Agak-agaklah tuan-tuan, apa sebab orang tak datang ke masjid? Tuan-tuan nak jawab apa? Apa sebab orang tak datang, tak hadir berjemaah di masjid? Kerja malam lah, pergi pasar malam lah, hantar anak tuition, motosikal panci. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kita ni sentiasa memberi alasan. Manusia ni cukup bijak memberi alasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jawapan yang jujur, orang tak hadir ke masjid sebab apa? Sebab masjid tidak ada di hati mereka. Sesuatu yang tidak ada dalam hati ni, tuan-tuan, dia akan menjadi jauh. Seorang perempuan yang cantik, ya, walaupun dulu jauh, tapi bila ada di hati kita, kita akan rasa dia dekat, kita akan rindu dia. Kita rasa dia dekat walaupun dia dulu jauh. Seorang perempuan yang cantik itu setelah rumah kita, tetapi kita tak berkenan kepada dia cantik, tak berkenan pun dengan dia, kita tak ada pun dalam hati kita walaupun setelah rumah kita, kita rasa dia jauh. Begitulah bandingannya dengan masjid. Kalau masjid itu tidak ada di dalam hati kita, terus menjadi jauh walaupun surau dan masjid itu bersebelahan dengan rumah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita bercakap pasal masjid ini, tuan-tuan, elok benar kita melihat bagaimanakah peranan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di awal Islam, sebelum orang-orang Islam tu masuk Islam, tetua mereka di jahiliyah. Bila dia peluk Islam, bila jahiliyah ni, tuan-tuan, kan budaya bahasa Arab. Budaya Arab ni kan dia suka berpuak-berpuak, berkabilah. Dan asofiah dia yang tebal. Kalau dia duduk kabilah inilah. Itu zaman jahiliyah. Bila mereka peluk Islam, tuan-tuan, asofiah dia yang tebal tadi tipis. Sebab apa? Sebab dia jadikan masjid sebagai pusat untuk pertemuan. Ya, kabilah A, kabilah B, kabilah C yang berpuak-puak tadi, bila dia peluk Islam, dijadikan masjid itu sebagai tempat mereka berinteraksi. Tak ada lagilah asofiah yang tebal. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, peranan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, mengerjakan haji ataupun umrah, kita masih dapat lihat, tuan-tuan, bagaimanakah Masjidil Haram yang berada di tengah-tengah itu dikelilingi oleh pusat ekonomi. Hotelnya, restorannya, gedungnya, bidang perniagaannya dan segala macam, ya, di sekeliling Masjidil Haram. Ini kecerdasan spiritual yang ada. Biar kedua tuan-tuan, maksud yang cerahkan mempunyai kecerdasan ini adalah ialah fizikal kesehatan kita, kedai emas dan segala macam. Dan model ini ialah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahunya, peranan masjid itu bukan hanya pusat ibadah tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara peranan lain masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid merupakan pusat pendidikan,
pusat pengajaran dan pusat pembelajaran. Jadi situlah madrasahnya, di situlah kuliahnya, di situlah universitinya, di situlah sekolahnya. Bagaimana generasi awal dididik? Bermula daripada masjid. Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kepelbagaian fungsi ya masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah masjid dijadikan tempat pusat kebajikan dan pusat perawatan kecemasan. Kalau kita membaca mengkaji sejarah tuan-tuan, budaya orang Arab ni dia suka berperang. Bangsa Arab ini adalah bangsa yang suka berperang. Walaupun mereka masuk Islam daripada jahiliyah masuk Islam, peperangan itu masih berlaku. Bila peperangan berlaku sudah tentulah ramai juga tentera-tentera Islam yang syahid di medan perang. Bila tentera Islam syahid di medan perang, menjadi tanggungjawab masjid untuk menjaga kebajikan mereka. Anak yatim, fakir, miskin, ibu tunggal, menjadi tanggungjawab masjid menjaga kebajikan mereka. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentera-tentera Islam yang cedera di medan perang, dibawa maghlik dan dirawat di masjid. Nak menunjuk, nak bagi tahunya, fungsi dan peranan masjid itu hanya bukan pusat ibadah, tetapi juga merupakan pusat rawatan kecemasan yang melibatkan apa nama, masjid itu dijadikan tempat rawatan kecemasan kepada tentera-tentera Islam yang cedera di medan perang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita rasa dulu ke terus ya. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya tuan-tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan hanya pusat ibadat tetapi juga merupakan pusat mengatur strategi peperangan. Bagaimana Nabi dengan sahabat-sahabatnya setiap kali perang tuan-tuan, sebelum pergi berperang, mereka bermesyuarat. Mereka mengatur strategi. Berapa tentera nak kena hantar, nak keluar ke mana, berapa orang tentera peninjau dan sebagainya. Nak bagi tahunya, peranan masjid dijadikan markas, dijadikan pusat, dijadikan tempat untuk musyawarah mengatur strategi peperangan. Dan begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pusat pentadbiran, pusat penerangan dan pusat kehakiman. Kalau dibandingkan, kalau kita nak bandingkan dengan tempat kita ni, di zaman Nabi pun, walaupun komputer tidak ada, dia tahu berapa anak yatim, fakir, miskin, ibu tunggal yang perlu mendapat pertolongan dan bantuan. Nak bagi tahunya, bagaimanakah masjid itu berperanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sengaja membuat gambar rajah ini tuan-tuan, supaya kita mudah faham bahawa keseluruhan fungsi masjid itu, peranan masjid itu tuan-tuan, melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Ada kebajikannya, ya, ada kemasyarakat, ada pendidikan, ada sosialnya, ada ekonominya, ada pentadbirannya. Sudah tiba masanya tuan-tuan untuk kita melihat kembali fungsi masjid kita, sama ada peranan yang ditunjukkan oleh masjid di zaman Nabi itu sudah pun kita laksanakan ataupun tidak. Kalau sudah, alhamdulillah. Dan kalau masih belum lagi, boleh kita review and kita lihat kembali supaya sunnah, ya, supaya sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita dapat ikuti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak pergi lagi tuan-tuan, menjurus lagi kepada peranan dan fungsi masjid secara yang lebih dekat. Kalaulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah non-muslim tuan-tuan, ya, kalaulah non-muslim tanya kita, masjidnya apa peranan masjid? Agak-agak kita nak jawab apa dalam bahasa yang mudah. Kita faham masjid itu ibadahlah, tempat kita ibadah, tempat kita solat, tempat kita sembahyang. Tetapi maksud yang sebenarnya ialah masjid, peranan masjid ialah membangun modal insan. Apa makna membangun modal insan? Modal insan itu apa? Modal insan itu manusia. Membangun manusia.
membangun kita. Masjid membangun manusia. Bagaimana kita nak bangun? Ke arah mana kita nak bangun? Kita nak bangunkan manusia itu menjadi modal insan cemerlang. Kita nak bangun manusia itu menjadi manusia yang cemerlang. Ini peranan masjid. Supaya kita keluar daripada masjid ini, kita menjadi orang yang lebih baik. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan terkejut tuan-tuan. Masih ramai kita di